ke sisi Mama. Pohonnya gede-gede. Mama, wow guys, tinggi banget guys. Kita exitnya lewat sini ternyata. Ma, serem. Itu serem. Guys, kita naik tangganya nangis. Emang serem sih guys. Oh no. Dan adik dan papa. Kita lagi di Garden by the Bay. Taman yang ada di Singapura, tapi tamannya itu kata driver pas kita lagi jalan tuh katanya Garden by the Bay itu kamar indoor tapi ber-AC. Wow. Nah, santai ini. Ayo kita langsung masuk aja. Oke, yuk langsung aja kita masuk. Nah, guys, kita masuk dulu. Tiketnya udah disiapin. Tiketnya kita beli di Indonesia sih tadi ya. Lewat agen fitur. Karena kalau katanya kalau kita beli di sini itu agak lebih mahal. Aja. Nenek, lihat di sana ada kapal yang terbang, Kak. Mana ya itu tuh? Itu ada kapal, Kak. Bukan. Nah, di belakang kita tuh pohon-pohon apa sih itu, Mas? Pohon ketapang. Mana ada? Oke guys, nih petunjuknya nih. Cloud Forest sama Flower Dome. Kita mau ke dua-duanya situ. Mantap. Berarti kita ke sana ya, ke atas. Maksudnya lurus maksudnya ya. Oke, ini pertama kalinya Mama sama Papa sama sih semuanya pertama kalinya kita ke Singapura. Jadi kalau nyasar-nyasar dikit nggak apa-apa lah ya guys. Nih guys, kita udah beli tiket. Jadi nanti kita tinggal scan. Kalau kita belum beli kita harus antri gitu guys. Tuh. Lumayan sih kalau antri memakan waktu. Jadi kalau kita udah beli dari Indonesia kan tinggal scan aja pas masuk sini. Masuk ke dalam dulu. Kemana? Flower Dome? Sini Kak. Iya ke Flower Dome. Oke, Flower Dome dulu. Kak sini. Ada apa sih? Oh, singa. Banyak banget singa itu. Mantap! Singa apa macan, Kak? Nah, guys, kita udah masuk di Flower... Apa tadi? Flower Garden. Flower Dome. Nah, kita pas masuk ke dalam. Ada yang ngintip! Ada patung kucing dulu kelihatannya. Wow, gede banget, guys. Kita berasa di hutan mini gitu, mini. Ini forest gitu kayak. Aku takut roboh. Takut kenapa? Takut roboh. Enggak bakal roboh ini. Ya Sam, kita balapan jalan. Siapa jalan paling cepat? Sam, ini bunga sakura beneran, Sam. Mantap. Nah, guys, kita mau ke Jepang. Ke Jepang, ini di Jepang, guys. Mantap. Ada bunga sakura. Asli. Ini bunga sakura guys, tapi nggak boleh dipegang-pegang. Ini yang warna pink nih, warna kesukaan Samantha ya Sam. Kita nggak perlu lagi jauh-jauh ke Jepang karena udah ada bunga sakura di sini. Iya ada naga guys. Ini bawa Samantha tuh. Samantha tuh takut sebenarnya kesini. Nggak tahu kenapa katanya. Oh tapi kalau bawah ini pasti Samantha suka tuh kayaknya di bawah sini. Nah, lihat kanan lu. Ada apa, Kak? Ada apa itu? Pokemon! Ya? Wow! Ada Pokemon, ada Pikachu! Nah, kalau yang biru itu? Biru Bulbasaur, biru yang sana. Mana? Biru itu yang bawa kepompong di belakangnya itu Bulbasaur, Pikachu, Eevee, Squirtle. Bisa lizard apa-apa, lupa apa. Wah, lucu kan? Nih lo, lucu ada tiga ekor. Pikachu Om Kribo, Kak. Ini lucu banget, Kak. Om Kribo ngapain di situ? Cosplay jadi Pikachu, Ma. Kita mau masuk. Mana lagi ya, guys? Wangi. Ini tuh wangi bunga-bunga. Tapi... Mau. Kak, itu ada kambing, Kak. Itu di atas. Sama tuh takut, Tami. Sama tuh takut, guys. Mama. Pohonnya gede-gede. Mama, ayo, Tami.
Ayo, jalan lagi yuk. Wow. Guys. Mama, ayo. Ini lewat sini. Oh, mau ke sini. Ini isinya pohon. Ini tempat tadi. Beda, Samantha. Lanjut lagi ke tempat selanjutnya, oke? Karena Samantanya takut di sini. Oke guys, kita lanjut lagi ke tempat satunya itu Cold Forest, oke? Okay. Tapi di sebelah doang, guys. Oh guys, di sini ternyata ada jualan merchandise lucu banget, guys. Oh, masih avatar. Guys, lucu banget, guys. Ada avatar, guys. Mantap! Maksudnya lagi tema-tema Mama, avatar. Mama, sini! Ini ada mainan tuh, loh. Itu ada mainan. Wow, mainan avatar, guys. Aduh. Kita bawanya gimana? Pandora nih, loh. Oh, itu, guys. Sam, lihat ini. Ada baju ini, baju bunga-bunga. Kayak baju tidur ya, tapi. Cuma mau baju tidur, atau? Singa, ada gambar singa-singanya. Di situ juga ada tuh tulisannya, malah ada tulisannya tuh. Nih, Singapore. Ini kayaknya magnet deh. Ya, ini bisa nempel nih. Magnet di ini, magnet di apa namanya? Di kulkas sih biasanya. Kita beli deh ya, lumayan nih buat oleh-oleh. Mau. Guys, Mama mau beli ini buat oleh-oleh teman Samantha. Tapi yang mana ya, Mama bingung ya. Sam, mau yang mana, Sam? Buat kasih teman-teman, Sam. Ambil 6, 1, 2, 3. Oh, berarti 5. Samantha kan udah ngambil yang tadi, guys. Oh iya, di sini tuh pakai dolar Singapura ya, guys. Harganya sekitar 6 dolar. Ini 5 dolaran. Itulah pokoknya ya. Jadi kalau kalian mau liburan, bawa duit cash. Nah, ini dibaca apa? Di Singapura bacanya. Masa Samantha bacanya? Ya, guys, kita mau bayar pakai duit dolar. Ini selembar gini 1 jutaan ya, Pak? 1,1 juta. Mantap. 1 juta ini, guys. 1,1 juta. Selembar loh. Jadi kita segepok. Kita bayar dulu ya. Thank you. Oke, ini guys, kita udah belanja nih. Beli tempelan kulkas biar nanti nempel di kulkas ceplok gitu kan. Jadi kalau kita buka kulkas ada kenang-kenangan. Kita pas buka kulkas, wah ada gambar Singapura gitu kan. Iya, nanti kita udah pernah ke Singapura gitu. Ada buntut iga. Ada juga bajunya. Oh iya ada bajunya, guys. Aku main buntutnya deh. Tapi kita bawanya susah, sayang. Bawanya susah. Sebenarnya di sini tuh banyak, guys. Tapi kita bawanya susah loh. Oke, guys. Kita mau masuk ke wahana satunya. Wahana. Wisata. Cold Forest. Cold Forest. Wow, guys. Kita masuk Cold Forest, guys. Sini, Kak. Oke. Wow. Mama juga kaget.
kita harus menuruni jembatan penyeberangan antara Jogja dan Solo. Tapi ternyata di dalamnya seru banget guys. Ada avatar dan ada dinosaurus yang bisa hidup dan diakhiri dengan menangis. Tapi sudah mama baru pertama ini kesini, jadi nggak tahu kalau bakal ada dinosaurus segede itu dan hidup. Mama, besok nggak kesini lagi. Ya nggak, besok nggak kesini lagi deh. Oke. Kasihan sama mata guys. Oke guys, gitu dulu untuk hari ini. Hari pertama kita di mana? Singapura. Kita next mau kemana lagi, nanti tunggu di video selanjutnya ya. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Dukung aku terus ya, dengan pencet tombol subscribe.